Selamat sore. Kita lupa. Bukan jalan. Yang lalu mau jalan. Anjing. Kebiangkat. Penipu. Masa. Bukannya. Nonton aja, karena nonton itu akan membuat otak Anda berubah minimal 360 derajat kayak saya. Saya dulu tuh orangnya benar-benar bagus, guys. Pola pikir saya tuh bagus ya. Kenapa sekitaran buat lagi di mana? Kita lagi di mana? Kita lagi di mana? Jadi berangkat, po. Kunci pintu di pintu. Nanti saya kasih daftarnya ya. Mending jawab aja ntar lah. Iya, ditunggu. Sampai basi saya. Kelamaan nunggu jadi basi, jadi nggak enak. Guys, ayo kita bakalan coba lagi. Kwetiau. Kenapa ngasihnya kebanyakan? Harusnya kue tiaw mau masak dikit aja, po. Ini kan bukan lagi di restoran. Kalau lagi di rumah makannya dikit-dikit aja, po. Biar bisa buat besok, tahun depan. Kali bikin langsung begini. Siapa, po, emang.
kasih Victor po. Lu Ming, di channel lu yang lu bikin banyak kejelekan-kejelekan keluarga lu katanya udah ada yang bayar itu Ming. Ngomong kalau ngomong suka yang bener gitu loh. Terus Ming jawab sama dia gini po, belum lah goblok lu Victor, kalau ngomong pertanyaannya tuh suka nggak masuk akal. Lu jelasnya lu kalau buka channel gua nggak ada iklannya. Ming bilang gitu po. Terus si Victor bilang ini, atuh lu buat apa bikin belasan ribu katanya. Terus Ming jawab lagi, atuh lu buat apa ngomong depan gua kayak begini, lu juga nggak ngebantu apa-apa. Ming bilang, beliin gua kamera juga kagak, lu bodoh. Beliin kuota juga kagak, lu kerjanya cuma nyari klarifikasi si Awan doang kan lu. Terus Ming jawab kayak gitu, dia diem po. Nggak berani dia, nggak berkutik. Memang kalau orang udah nggak bisa bantu apa-apa, nggak berkutik kalau kita saut. Kita bukan mau berdebat sebenarnya, karena lagi meninggal ya. Ngomongnya begitu. Ah, kayak nyari perkara aja lu bener-bener. Hah? Victor? Itu saudara apa? Pokoknya dia tuh orang yang paling, menurut Ming ya, orang yang paling banyak dramatisasi kehidupan. Ntar gue mau bawa ke polisi si Awan katanya. Sama si ini ya, si Kuku Fakni. Ngomongnya kayak begitu banget. Nyariin video dong, lu cariin Ming. Ya waktu itu kan lu yang upload. Ye bodoh, tau gak lu. Emang gue bagian arsip. Arsip itu lu cari sendiri, lu cari keywordnya. Namanya siapa, lu cari. Lu sempet nge-like gak? Kalau ada di like pasti ada, atau di playlist. Ini malah kagak mau rugi, malah di download videonya. Kagak mau rugi. Orang menonton aja ya. Ini malah kagak mau rugi. Parah lu bener-bener banget. Video 144p kalau dia bilang itu bisa masuk LTE Ming katanya, ITE katanya. Terus Ming jawab lagi, bodo amat lah mau ITE mau ITO, yang penting kita mah bikin seru-seruan aja, kita mah bukan buat ngadu domba lu. Lagian Ming bilang itu ada nama lu tuh, nggak sengaja aja si Awan nyeplos ngomong begitu. Kalau nggak dia nyeplos mah nggak ada nama dia. Ya ini dia buka di YouTube waktu itu kan, dia ngomong gitu kan. Dia beliin kuota enggak, ya kan, beliin kamera enggak. Ngomong aja lu, gede lu, Ming bilang lu. Emang gak usah begitu ya ngomongnya. Nanyanya, emang lu ada yang bayar Ming di itu? Pertanyaannya itu loh, harus kayak digaris bawahin. Maksudnya apa nih nanya-nanya begini nih? Kalau menurutnya masih mendingan si Dani, teman gereja Ming po. Dia ngomong begini, Okta semangat terus, pokoknya nyentuh 1 juta subscriber katanya. Kita doain sama-sama. Jadi meskipun dia cuma ngomong doain, dia gak nonton juga, kita masih bersyukur orang kayak gini ada di dunia. Jangan yang kayak dia tadi nih, si Victor nih ngomongnya nih. Emang namanya Victor ini suka ngeremehin orang emang hidupnya. Emang menurut gue sih bagus sih ada keluarga yang kayak begitu, memacu adrenalin. Nanti soalnya udah mau nyentuh 20.000 video Ming nih boh. Oh 20.000 ntar kita mungkin kita beli rumah dia mungkin ya. 20.000 video ntar kita beli rumah dia. Kita jadiin lapangan ini, lapangan banteng. Diratain aja udah. Mungkin sih itu baru mungkin. Belum pasti. Mana waktu lagi ke mana ya? Semarang apa ya? Dia pamer kan fotonya. Woy lagi Semarang nih woy. Terus Ming jawab gini, gendut berisik lu. Pakai ngomong-ngomong Semarang. Gua aja yang gak ke Semarang aja gua gak berisik. Tapi dia orang yang paling ini sih, menurut Ming, boh. Paling proaktif dalam bertanya. Ketika ketemu Ming, pasti yang ditanya Ming ya. Padahal ada si Ilyas waktu kemarin, boh. Yang ditanya Ming malah, boh. Bingung ya? Kacau. Sama si ini juga, Koko Dede, boh. Kemarin. Weh, YouTuber kita nih. Ming tahu nih, orang-orang begini nih, orang-orang suka ngeremehin orang. Jadi gak usah bingung. Udah biasa ini manusia ini. Ketemu gua. Jadi, udahlah. Lo kalau ketemu gue mendingan lo gak usah ngomong apa-apa deh bro. Karena gue udah tahu maksud lo ya. Ditambah lagi kita sih bukan gimana pun ngeliat dia orang ya. Misalnya lo berjuang dengan cara lo sendiri ya udah. Tapi lo jangan mengganggu hidup gue. Udah akhirnya dia kagak ngoceh-ngoceh lagi bro. Si Koko Dede. Pokoknya dia tuh komplotan. Koko Dede ketemu, kalau Nando masih enggak lah. Soalnya dia pernah disakiti dia. Tersakiti dengan kata-kata Mi ya. Makanya dia dapat kata-kata mutiara di situ. Udah dia nggak berani lagi ngomong apa-apa om. Nah si Victor ini belum pernah dapat nih. Nanti lu gue cariin ya kata-kata mutiara yang bagus ya.
Pokoknya kata-kata yang mutiara yang bagus itu harus nancep sampai sampai ke dalam perut. Kalau enggak bisa itu. Enggak sakit itu kalau enggak. Lagi kepikiran aja Ming, kadang-kadang kayak nyautin dia, mau nyautin enggak ya nyautin ya udah nyaut aja lah udahlah. Biar bagus. Ingat benar Ming tuh mulutnya. Ya salah satu keluarga yang bisa diidolakan, dibanggakan adalah dia emang. Jadi kita enggak usah mengharap dia bangga sama kita, jangan. Enggak ada gunanya itu juga. Karena kan si Sensen kuliah apa ya? Di ini katanya. Di Singapura katanya kuliahnya. Uya. Sensen, Uya lagi. Uya mah bukan kuliah, dia mah sekolah. Sensen kenapa? Sensen. Sensen anaknya si Victor. Sensen. Iya. Kenapa? Kuliah dia di Singapura kan. Hah? Kuliah di Singapura. Di Singapura. Iya. Itu kok sama bapaknya? Orang dia ada di Georgia. Bukannya di ini Singapura. Katanya tahun depan mau ke Shanghai. Ya hebat lah. Siapa dulu bapaknya? Bador. Tapi memang bagus sih Bador emang. Tapi dia mah bagus lah. Ngomongnya bagus, maksudnya. Tapi kalau lagi ketemu Ming ya, Ming seakan-akan kayak semut. Kecil. Pokoknya kecil di mata dia, kecil bet dah. Tapi dia heran loh, po. Waktu dia nanya, dia kan sempet nanya ya, ini kok banyak kue-kue nih, bisa di hari ini banyak kue, karena apa nih? Dia nanya gitu, semua pada diemin dia. Yalah, jangan ada yang ngejawab, dia biarin aja. Pokoknya jangan sampai ada yang bocor. Kita diemin aja udah. Karena emang yang begitu emang kita juga gak usah bales. Karena emang yang begitu tuh udah dari sononya begitu tuh mulutnya. Tapi kan dia makin bongsor aja kok. Mungkin sempet nanya, berapa kilo timbangan? Sekarang? Ya 86 lah. Kemarin 94. Bador, Pak Bador. Berarti penurunan dong omset, Mim bilang, boh. Omset turun tuh namanya kalau turun berat badan. Dia sempat nanya Mim, lu timbangan lu berapa? Dari dulu nggak naik-naik, 40 doang, Mim bilang. Dia sebenarnya dalam hatinya senyum-senyum, ngetawain Ming lagi. Cuman dia berhasil menahan. Karena udah hampir 15 tahun ketemu sama dia, selalu dia nanyain timbangan lu berapa. Sama banget udah kayak Om Chandra. Sama dia juga tuh, Po. Cuma memang orang-orang ini di sekeliling kita emang selalu begitu sih. Antara dia sirik karena berat badannya nggak bisa sama kayak kita slim, atau dia memang karena pengen meremehkan. Itu sangat beda jauh ya. Kontradiksi, kalau dia pertanyaan begitu kontradiksi. Kita mau jawab salah, kita nggak jawab juga kayaknya pengen dijawab, ya kan? Susah dah. Udah yang paling enak tuh, si AI sama Darren. AI menongkrong aja tidur.
Jalan menongkrong aja. Ngeliatin itu yang dibakar apa enggak selesai-selesai ya. Sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur bangun, tidur bangun. Kalau adiknya lagi main Mobile Legend. Sama main Stumble. Tenet. Aku mau berak. Amin, cepetan. Katanya tadi aku mau berak dulu. Lagi sakit perut nih. Katanya di kamar mandi lagi ngurusin beras. Capek. Diaronin dulu dong. Biar jadi garing. Cringe, level cringe maksimal itu. Temen gue guys dulu waktu masih sekolah ya. Enggak, kadang kalau nostalgia gitu tuh kayak gimana ya? Itu tuh jadi kayak anak-anak IQ pokoknya begitulah ya. Enggak tahu kenapa bisa begitu ya orang. Ngerti aku, Mas. Apakah mereka sedang dalam keadaan pusing? Pilek, flu, batuk tidak berdahak. Atau sariawan. Tidak ada jendrungan. Itulah saya. Wes, aku cari dulu nih. Oh, ini ada ini nih. Ini ada gini nih, buat apa ya? Gimana ya? Nggak, aku taruh sini aja lah. Biar seru aja gitu kan. Oh yes, aku minta maaf juga kemarin yang udah ketabrak mobilnya. Nggak sengaja itu bang, serius. Nggak sengaja. Sorry nih bang ya, ini yang nonton sejuta orang bang, bilang ya bang. Yang penting aku udah minta maaf nih ya, maaf ya bang. Ini, di sini sih nggak ada yang baret sih guys, kalau di sini. Soalnya kita yang nabrak guys. Kalau misalnya kita yang nabrak tuh biasanya tuh kemungkinan kita yang lecet dikit. Tapi yang ditabrak yang sian gitu. Cuman ya, minta maaf aja nih bang ya. Karena nggak sengaja gitu bang ya, namanya juga orang ya. Maunya kalau nggak sengaja mah tolong dimaafin ya bang ya. Karena kalau nggak maafin bang, masih neraka lu bang. Gue udah minta maaf sih bang. Jadi gue udah plong, di hati gue udah plong. Ya mudah-mudahan lu juga plong bang. Karena ya gimana lagi bang, ini gue di jalan bang. Nggak sengaja bang. Ini aja nih motor gue. Mandap nabrak mulu dulu ya kan, nah sekarang udah bengian, udah agak bener gitu ya, dibenerin mulu ya iyalah. Jadi ya lebih baik ikhlas aja bang, mengingat kita di jalan ya, nabrak menabrak mau biasa bang. Kemarin ini lecet ya, gara-gara apa ya kemarin ya, gara-gara nabrak truk ini, kesian truknya kesian, bukan saya emang biasa aja gitu ya, biasa itu kayak gitu. Yang penting kita minta maaf ya, dan dengan ketulusan bang, beneran dah. Nggak sengaja itu ya, kalau misalnya ada salah kata ya mohon maaf juga ya bang ya. Jadi ya guys, sekian video kita kali ini. Emang Kece Kehidupan, see you next video, bye bye.